Setelah terpuruk selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, sektor pariwisata dan geliat ekonomi kreatif perlahan mulai bangkit. Sejumlah karya berupa hiasan dan pernak-pernik, hingga makanan khas dari bahan dasar lokal sebagai wujud semangat mulai muncul jelang dibukanya wisata Raja Ampat. Dukungan juga diberikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berkunjung ke pameran ekonomi kreatif. Selain promosi, hasil kerajinan tangan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat setempat. Setelah disampaikan, Pak Menteri berjanji bahwa akan memberikan semangat untuk mengembalikan perekonomian di Kabupaten Raja Ampat bersama dengan mengangkat pariwisata yang ada di Kepulauan Raja Ampat. Dukungan untuk UMKM, dukungan untuk UMKM, kita harus datang ke Raja Ampat menjadi Rojali. Kalau Bupati tahu Rojali? Rombongan yang jadi beli. Jadi bukan hanya jalan-jalan dan rohali, rombongan hanya lihat-lihat, tapi harus beli produk-produk UMKM. Saya apresiasi tadi UMKM yang ditampilkan memiliki kualitas luar biasa, anyaman-anyaman, juga gelang yang saya pakai, kalung yang saya pakai. Mudah-mudahan ini menjadi simbol kebangkitan produk-produk ekonomi kreatif oleh UMKM di Raja Ampat.